wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Depok, Metro Depok, Kasat Reskrim Metro Depok, teman-teman semuanya, media. Sore ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan yang cukup besar yang dilakukan oleh teman-teman dari Polres Metro Depok tentang kasus penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, 372 KUHP. Ada 5 orang tersangka yang berhasil kita amankan, di mana satu orang ini wanita, ini adalah kaptennya yang merencanakan, kemudian yang mengkoordinir 4 pelaku lainnya. Ini seorang wanita, inisialnya adalah TD. Yang kedua adalah, ini adalah pencari-pencari pembelinya atau dibawa dari saudari DD-nya, anak buah dari saudari DD. Yang pertama adalah saudara A inisialnya, kemudian saudara B, yang kebetulan saudara B ini adalah mertua dari saudara A ini, kemudian yang keempat adalah saudara N, yang kelima adalah N alias A. Ada 5 yang kita amankan. Kelima-limanya ini adalah kejahatan penipuan penggelapan, modusnya rental mobil, kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain. Banyak keluhan dari masyarakat, ya, khususnya orang-orang yang memang bekerja setiap hari merentalkan kendaraannya. Di masa pandemi ini banyak orang memiliki kendaraan yang direntalkan, baik itu juga memang sudah ada toko-toko yang memang bekerja sebagai rental mobil. Yang banyak digelapkan oleh para pelaku-pelaku dengan modus menyewa, kemudian dijual kepada orang lain. Nah, saudari DD ini, saya katakan aja saudari DD tersangka ini, karena memang dipercaya oleh beberapa tempat rental-rental mobil dengan alasan untuk menyewa bisnisnya dia ke tamu-tamunya yang bersangkutan, atau juga sebagai perantara untuk menyewa untuk orang lain di daerah Depok dan Bekasi.